Kalau kita tengok Imam Muslim, dia mulakan kitabnya dengan mukaddimah. Mukaddimahnya bukan mukaddimah biasa, pendahuluan biasa, tidak. Iaitu asas kepada pengajian hadis. Sebab segala-galanya, nak suci ke, nak tahu waktu ke, nak apa ke, dia kena tahu daripada sunnah. Kebanyakannya dalam Quran itu terlalu asas, terlalu asas, banyak tidak ada perinciannya. Nak tahu perinciannya, kita kena tengok sunnah, kita kena tengok hadis. Dalam hadislah ada segala-galanya. Jadi hadis ni semua hadis kau boleh terima atau macam mana, hadis yang macam mana untuk kita gunakan untuk perkara ini, untuk akidah macam mana, kalau untuk hukum hakam macam mana. Jadi hadis itu kalau untuk hukum misalnya, kalau dhaif tak boleh. Jadi kita nak tahu macam mana hadis ini dhaif atau tidak dhaif, mesti kita kena tahu melalui sanadnya. Kita kena tahu tentang sanad dia. Jadi pengajian sanad ni, ilmu isnad ini sangat penting untuk kita tahu nilai hadis itu. Barulah kita tidak jadi bercelaru, terkeliru. Ini bab apa kita nak pasal hukum. Jadi kita nak pakai hadis yang baik, mana boleh. Tak boleh. Kemudian kalau pasal akidah, ada juga akidah. Tapi adakah itu ada juga dalam Quran? Tak ada, cuma ada dalam hadis. Jadi akidah yang kita boleh gunakan setakat mana? Usul akidah ke, atau furu' akidah. Dia semua ada kaitan dengan kedudukan hadis itu. Dengan kedudukan hadis. Jadi itu sebabnya Imam Muslim memulakan kitab dia dengan mukaddimahnya yang membincangkan tentang sanad-sanad hadis. Dan sesuatu hadis itu jadi kuat jika ada banyak salurannya. Jika ada banyak salurannya. Jadi Imam Muslim lebih mementingkan sanad itu. Sebab itu dalam mengumumkan sesuatu hadis, satu hadis kadang-kadang sampai beberapa sanadnya. Hadis yang sama, ada beza sikit sebabnya lafaz dia pun dia sebut. Perbezaan ini terdapat di dalam saluran riwayat ini. Perbezaan macam ni ada dalam saluran ini supaya kita dapat pasti kedudukan hadis itu. Dan tujuannya ialah nak mengemukakan hadis yang bertaraf tinggi. Bertaraf tinggi macam Bukhari lebih kurang, tetapi sanadnya banyak, banyak salurannya. Itu maksud Imam Muslim. Jadi dia lebih banyak berkait dengan sanad, sehingga dikatakan di dalam mukaddimah itu, al-isnad min ad-din, laula al-isnad laqala man syaa'a ma syaa'a. Disebut begitu. Isnad ini termasuk dalam agama juga, sebahagian daripada ajaran agama juga. Kalau tidak ada isnad, niscaya siapa saja boleh kata apa yang dia nak kata. Orang ni kata begini, orang ni kata begini, dia kata ini Nabi kata, betul ke? Bagaimana kita tak tahu ini betul-betul kata-kata Nabi SAW atau tidak? Kita dapat cek melalui sanad. Jadi kepentingan sanad itu yang Imam Muslim tekankan. Hadis-hadis ni memang menjadi rujukan kita, rujukan kita, asas panduan agama kita. Tapi ia ada sanad. Jadi kita kena tahu sanad baru betul.